Iki. Asal ayo keluarkan dulu. Iki. Oke. Okay. Action. Kata pala saya tu Iki. Ni anak anda juga. Actually anak anda tuan director, tapi saya godmother dia je. Hai, saya Fatin. Saya megang watak Fatin dalam obsesi ni. Fatin ni dia student kaya. Tapi dia and then dia teman wanita si Wasli. Dia ni bila dia marah, dia hilang akal. Dia macam dia jadi dia hilang pertimbangan. Sebab dia and then dia senang terpengaruh dengan kawan dia semua. Tapi dah dalam masa yang sama dia ni memang kaya. Dia memang semua orang nak dia. Tapi dia sayang Wasli. Tapi Wasli tu dia dapat tahu Wasli tu malah something else tu yang dia jadi marah. Jadi dan cerita obsesi ni banyak pengajaran dia. Sebab zaman sekarang ni macam saya tengok sendiri tengoklah. Budak-budak sekarang ni selalu ramai yang senang terpengaruh. Jadi jangan senang terpengaruh. Kawan pun kita kena kadang-kadang kena pandai cari kawan. Macam saya sendiri pun saya pilih kawan. Sebab saya tak nak kawan yang senang merosakkan saya. Dan kita sendiri pun kena ada pendirian. Kena ada pendirian yang teguh. Jangan mudah terpengaruh. Jadi tontonilah cerita obsesi ni. Harap anda semua suka. Sebab saya pun suka buat. Sebab cerita ni memang mencabar. Yang mencabarnya sebab saya dah lama tak menangis. Jadi di satu part tu nanti saya kena menangis. Tapi tak tahulah macam mana nak buat. Tapi saya akan teruskan juga. Okay, bye. Okay. Bye.